Oke, assalamualaikum teman-teman gadget. Kita lanjut lagi tentang cara yang ini, MyIM3. Kita harus login dulu berdasarkan nomor HP-nya. Oke, ada SMS di sini harusnya. Nah. Oke. Ya, sudah masuk ya. Ada pulsanya. Terus kita lihat laporan. Di mana? Di sini. Atur perangkat. Perangkat lainnya. Mana ini? Bantuan. Kendala saya. Oh, dibatalkan. Kok dibatalkan? Loh. Kok membatalkan sih? Pantas. Laporan masalah. Isi ya. Tanggalnya anggaplah 28 April. Lulu. Lanjut ya. Oke. Setelah itu kartunya pindahkan ke sini kan. Barusan ada pesan tim kami akan menangani katanya. Mana? Ini. Nah, masalah berhasil dilaporkan. Oke. Oke. Ya, tinggal pasang kartunya. Oke, tinggal nunggu kabar aja ya.
ini mendukung. Jaringan 4G tidak mendukung. Oh, voltenya nggak mendukung. Dia bisa menganalisa ternyata tadi. Oke bang, tinggal nunggu aja deh. Kita lihat. Masih belum ada. Indosat sudah. Baiklah, kita tunggu aja. Sementara ini dulu ya.